Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait standar operasional prosedur mikro di kantor DPD RI Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu. Kegiatan sosialisasi standar operasional prosedur ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya. Kami kan sudah menyusun SOP mikro untuk kantor daerah. Memang SOP mikro ini bersifat teknis, dia lebih terperinci. Dari 31 SOP mikro ini kami harapkan benar-benar diimplementasikan bagi teman-teman di kantor daerah. Welcome sekali ya, senang sekali DPD RI ternyata sudah komitmen untuk bisa membuat SOP sampai ke SOP mikro yang mana nanti harapannya bisa dilaksanakan oleh teman-teman pengampunya masing-masing jabatan. Jadi tidak hanya disusun tapi juga bisa dilaksanakan. Nah, kami juga alhamdulillah kita bisa sharing informasi dengan DPD RI, ada sesuatu yang bisa kami ambil juga dari DPD RI, begitu juga sebaliknya, harapannya seperti itu. Yulia Haryono, The News DPD RI melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Salam dari daerah untuk Indonesia.